to subscribe! Dapatkah aku memiliki bulan? Ingin sekali memiliki bulan di langit. Ayo pergi dan bermain di taman. Baiklah. Kau ingin pergi bersama? Yahoo! Ini giliranmu, Lupi. Ayo. Tapi di sebelah sana. Krong. Kemana perginya Krong di waktu seperti ini? Sepertinya Krong sangat ingin memiliki bulan di langit. Bintang yang dibuat khusus untukmu. Krong.
Krong tidak bisa menemukan bulan-bulan. Tapi sekarang, dia lebih gembira dibandingkan memiliki bulan yang sebenarnya. Rahasia Edi. Hari ini, Obi bermain biola. Wah, kau bermain dengan baik. Obi, kau yang terbaik. Terima kasih. Edi, sekarang kau coba ya. Oh, aku? Iya, Edi. Nyanyikan sesuatu untuk kami. Ya, aku masih belum pernah mendengar Edi menyanyikan sebuah lagu. Nanti aku akan tunjukkan pada kalian di rumahku besok. Wow, aku menantikannya. Aku pulang dulu ya. Kenapa? Aku harus melakukan sesuatu di rumah. La 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 la. Twinkle twinkle little star, like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star. Twinkle twinkle little star, like a diamond in the sky. Tidak. Kalian, Edi memberitahu Pororo dan Krong yang sebenarnya bahwa dia tidak bisa bernyanyi sama sekali. Aku tidak bisa bernyanyi sama sekali. Benarkah? Coba nyanyi lagi. Menyanyi? Ini akan mengecewakan. Tidak apa-apa. Coba sekali. Baiklah. Lalu. Twinkle, twinkle, little star, like a diamond. Berhenti! Bagaimana kalau kau memainkan alat musik? Alat musik? Aku lupa aku harus melakukan sesuatu. Krong? Dadah! Sampai bertemu besok. Dah. Aku siap. Baiklah. Bagus. Baiklah, ayo kita mulai. Akan mengajariku? Tentu saja. Kalian mencurigakan. Oh.
Oh, sebuah rahasia kecil dibuat antara Pororo dan Eddie hari ini. Pada zaman dahulu kala, ada salju yang menutupi desa di hutan. Poby sedang membacakan sebuah buku kepada teman-temannya. Suatu hari di desa itu, seekor monster menakutkan muncul. Sehingga semua anak-anak ketakutan dan bersembunyi di rumah. Tapi malam itu, ketika monster itu memainkan seruling, semua anak-anak nakal keluar dari rumah mereka. Mereka semua mengikuti seruling yang dimainkan monster. Monster itu membawa semua anak-anak nakal itu. Sekarang hanya anak-anak baik yang tinggal di desa itu. Oh? Anak-anak nakal itu? Iya. Kecuali anak-anak baik. Aku anak baik. Tentu saja. Karena kisah seruling ajaib itu, anak-anak ketakutan. Aku harus pulang sekarang. Ayo. Aku menemukannya. Pororo dan Krong melakukan sesuatu lagi. Kalian bercanda buruk begini, mungkin monster-monster benar-benar akan datang. Oh.
Mereka berjanji tidak akan bercanda seperti itu lagi. Sedang melukis gambar. Rumah coklat, pohon-pohon hijau, terakhir langit biru. Dayung-dayung perahumu perlahan-lahan, riang-riang-riang hidup hanyalah mimpi. Lupi melukisnya bagus ya. Kesini. Berhenti. Ya, baiklah. Dia menghilang begitu saja, di mana ya? Tidak, gambarnya hancur. Aku minta maaf, Lupi. Cantik sekali. Haruskah kita melukis gambar di atas salju? Di atas salju. Di atas salju. Iya, di salju. Kita akan pergi memancing. Kalian di mana? Wow. Ini adalah taman bunga yang indah. Hai teman-teman. Hai Poppy. Poppy, ayo kita main bersama. Tentu saja.
Pororo dan teman-temannya melukis taman bunga yang indah di atas salju. Ingin bertanding? Tidak, jadi berantakan. Ada di mana-mana. Bagaimana cara untuk mengambil semuanya? Sepertinya Edi menemukan sesuatu yang menyenangkan. Lihat siapa yang paling banyak memasukkannya. Ide bagus. Yahoo! Wow! Aku hebat. Iya, benar. Sepertinya permainan ini membuat mereka bahagia. Menyenangkan. Hei, apa kalian bisa membantuku mengumpulkan bola? Oh, sepertinya kurang satu. Kira-kira di mana? Kenapa kita tidak bermain dengan apel? Bermain? Ah.
teman-temannya kelihatan bahagia. Hari Natal, Krong. Ini adalah waktu Natal di hutan Pororo. Bagaimanakah Pororo dan teman-temannya menghabiskan hari Natal mereka? Di malam Natal, tengah malam, Santa Claus akan datang dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Hari ini adalah hari kedatangan Santa Claus. Krang-krang. Tapi dia tidak akan memberikan hadiah pada anak nakal. Krang? Krong, kenapa kau tiba-tiba bersih-bersih? Krong tiba-tiba berubah menjadi anak baik. Hai, teman-teman kalian di sini. Bukankah kita akan mengadakan pesta hari ini? Tapi di mana, Krong? Dia bertingkah seperti itu setelah membaca tentang Santa Claus. Santa Claus? Dia ingin mendapatkan hadiah Natal, Krang. Hei, kawan-kawan, aku punya ide yang bagus. Kemarilah. Jadi maksudku adalah seperti ini. Krang, ini bukan apa-apa. Ayo kita berpesta. Selamat hari Natal. Sekarang ayo tidur. Santa Claus akan datang selagi kita tidur. Kukira dia sedang tidur. Oh, apa yang harus kita lakukan? Setelah semuanya, sekarang giliranku. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita ke rumahku dulu. Loki, rumahmu? Apa itu? Mungkin? Ayo! Apa itu? Semua teman kecilku akhirnya tertidur. Ini untuk Pororo. Dan ini untuk Krong. Selamat Hari Natal! Saat malam Natal di desa Pororo,
dilalui dengan tenang. Selamat Hari Natal semuanya. Sedang membuat boneka salju. Keren. Bagus sekali. Lupi. Hai. Apa ini? Jangan menyentuhnya. Pororo, itu mungkin patah. Itu pengantin wanita dan ini pengantin pria. Keren kan? Pengantin. Pororo, apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Sekarang aku akan membuat boneka bayi salju yang lucu. Tidak, Lupi ketakutan untuk menyeberang. Lupi, jangan bergerak dan tetap berada di sana. Lupi, ini menakutkan. Tolong. Lupi, jangan melihat ke bawah. Lihat kemari, Lupi. Baiklah. Ya, dan berdirilah secara perlahan. Ya bagus. Ya, bagus. Buka lenganmu dan lihat ke depan. Berjalan secara perlahan. Sangat perlahan. Ya. Oh, iya. Ya. Oh. Kau hebat, Lupi. Oh, kau sangat beruntung. Terima kasih. Maaf, Lupi. Lagi pula, kau tidak terluka, jadi itu bagus. Ini boneka salju yang aku buat. Ya. Oh.
Hari ini, Lupi belajar jika dia bisa keluar dari bahaya asalkan dalam keadaan tenang. Aku bosan. Hah? Teleskop. Aku bisa melihatnya. Wow, aku bisa lihat dari dekat. Wow. Eddie sedang melihat hutan dengan teleskop. Itu Bobby. Apa ya? Siapa beruang di dalam Bobby namanya? P-O-B-Y, P-O-B-Y. Bobby namanya. Aku harap tidak ada yang melihat ini. Aku melihatnya. Itu lucu. Oke, sekarang giliran Pororo. Pororo? Hai, Lupi. Masuklah. Hai, Pororo. Krong mana? Oh, dia sedang tidur. Benarkah? Kalau Krong bangun, nikmatilah ini bersamanya ya. Yeay, ada kue. Kelihatannya enak. Terima kasih. Aku pergi dulu ya. Dadah. Dadah, Lupi. Tidak ada siapa-siapa. Aku lihat itu. Bobby, ayo kita main jungkat-jungkit. Sepertinya hari ini aku tidak bisa. Pantatku sakit. Kenapa? Di mana kau terluka? Oh, iya. Mungkin itu karena kakku jatuh dari bukit. Bagaimana kau tahu? Ada cara untuk tahu. Dan Pororo, apa kau menikmati kuenya? Kue apa? Kue apa? Kalau kau makan 2 potong kue, kau mungkin sakit perut. 2 potong kue semuanya kau makan sendiri, Pororo? Tapi bagaimana Eddie mengetahuinya? Ada cara untuk mengetahui itu. Mereka sudah pergi. Itu Eddie. Dia mau kemana ya? La 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 la. Kali ini untuk Lupi. Apa? Eddie. Pororo. Akhirnya, Eddie tertangkap memata-matai temannya oleh Pororo. Jadi, kau memata-matai kami? Maaf. Apa kau bisa berjanji kepadaku tidak akan melakukannya lagi? Aku berjanji. Dan aku akan perlihatkan sesuatu pada kalian sebagai permintaan maafku. Wow, bagus ya. Krong 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 bilang bintang
itu sedang tersenyum padanya. Pororo dan teman-temannya tinggal di sana sepanjang malam, melihat keindahan bintang-bintang. Sebuah puzzle. Lupi sedang bermain puzzle gambar. Semuanya selesai. Di mana harus aku meletakkannya? Benar. Hai, Bobby. Apa kau akan pergi mancing? Iya, apa kau mau ikut? Iya, tunggu sebentar ya. Iya. Lupi tidak ada di rumah. Boleh tidak ya kita menunggu di dalam? Wow, ini gambar bunga. Kau tidak boleh lihat. Semua potongan puzzle berantakan sekarang. Bagaimana menurutmu? Hari ini sangat menyenangkan, Bobby. Bobby, ayo kita ke tempatku. Iya, sudah. Bobby, ayo masuk. Hai, Pororo. Krong. Hai. Halo. Kami sedang menunggumu. Ya kan? Krong. Selamat datang. Aku punya sesuatu untuk diperlihatkan padamu. Ini aku yang buat. Pororo. Krong. Lupi, aku minta maaf. Kami mengacaukannya. Tidak apa-apa. Kali ini aku memaafkanmu. Sebaiknya kau meletakkan gambar itu kembali ke tempatnya. Kau harus memulai dari sudut itu. Semuanya selesai. Bagus, teman-teman. Ini adalah puzzle. Berarti gambarnya tidak rusak. Iya. Tapi kalian harus selalu berhati-hati, ya.
Iya. Hari ini, Pororo dan Krong belajar bagaimana memasang puzzle bersama-sama. Hari ini, teman-teman menerbangkan layang-layang. Teman-teman, berhenti sekarang. Buat sebuah layang-layang besar. Kelihatannya bagus. Sudah selesai. Nah, ini baru yang kusebut layang-layang. Tapi ini belum apa-apa. Aku akan perlihatkan kalian sesuatu. Ini bukan apa-apa. Terima kasih, Pororo. Aku terbang lagi. Eddie, jangan khawatir. Terima kasih. Baiklah. Layang Edi. Apa semua baik-baik saja? Iya. Bagaimana dengan Eddie? Eddie! Maaf ya, ini karena aku. Benar, tapi kita semua terbang di langit di atas layang-layang.
Teman-teman memikirkan pertemanan mereka satu kali lagi setelah semua yang mereka lalui. Selamatkan Lupi. La 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 la. La 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 la. Oh, baiklah, sudah selesai. Itu terlihat hebat. Krong, lihat ini. Krong. Oh, dia sedang tidur. Oh. Krong, tolong aku. Krong? Krong, tolong aku. Krong, tolong aku. Krong, tolong aku. Oh, tidak. Krong berpikir kalau itu monster yang menyeramkan. Pura-pura. Aku mengerjaimu. Pororo ingin memperdaya Krong, tapi dia pun terperdaya. Kau sedang mempermainkanku. Kalau begitu aku harus membantunya. Krang-krang. Apa? Lupi sedang dalam bahaya. Kita harus menyelamatkannya. Tunggu sebentar ya. Sorong! Mana kau? Jangan bergerak! Tiga, dua, satu. Ayo! Jangan bergerak! Lupi, Eddie. Kalian sedang apa? Kami dengar Lupi sedang dalam bahaya. Kami datang untuk membantu. Apa? Kami sedang latihan untuk pertunjukan bayangan. Pertunjukan bayangan? Tolong aku. Sana. Wow. Putri, tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu. Terima kasih banyak, pangeranku.
Itu bagus. Kororo dan teman-temannya datang untuk menyelamatkan Lupi. Tetapi dia sudah selamat. Selain itu, mereka menikmati pertunjukan bayangan. Petualangan kereta. Sepertinya Pororo dan Krong sangat sibuk hari ini. Apa Pororo dan Krong tidur terlambat lagi? Tidak, itu mereka datang. Melakukan perjalanan dengan kereta hari ini. Semuanya sudah masuk. Kita berangkat. Pororo dan teman-temannya memulai perjalanan mereka. Sepertinya kereta ini berjalan pelan. Iya, ini karena kita sedang menanjak di atas gunung. Kita sudah sampai. Ini akan kembali seperti semula. Bagaimana kita akan menyeberanginya? Baiklah, Pororo, kau selalu ingin terbang, bukan? Iya, tapi kenapa? Siap, mari kita mulai. Bagaimana kita pulang? Wow, kita kembali ke kota. Tadi merupakan perjalanan berat.
itu menyenangkan. Oh, benarkah? Lalu apa kalian ingin bepergian lagi? Oh, tidak. Terima kasih. Hari ini, Pororo dan teman-temannya melakukan perjalanan yang berat, tetapi menyenangkan.